Hai guys, kembali lagi di channel aku di Eka Setiawan Changsi Manis Silet Jepla. Hari ini guys, Bang Eka akan mengupdate ikan-ikan gacuan-gacuan YS yang ada di galeri aku guys. Nah, buat kalian yang penasaran sama hasil mancing itu, kita akan juga kasih lihat ikannya. Kasih lihat hasilnya. Karena ini udah semaleman guys, semaleman aku tungguin umpannya hilang, tapi ikannya nggak dapet ternyata. Atau kita lihat aja langsung sekarang. Abis itu baru kita update-in ikan-ikan YS kita guys. Aku misinya itu mengambil atau menangkap atau memancing ikan yang ada di sungai guys ya. Jadi don't go anywhere, saatnya kita bilang passwordnya bersama-sama. Gaum-gaum lemah, ciki, 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 ciki bro. Tariku. Meledak. Guys, jadi kita langsung aja lihat ikannya guys. Ikannya ini ada di sebelah sana. Aku tuh taruh palesannya. Let's go, let's go. Nih, kita lihat di sini. Dan sekarang mobil aku berubah. Kemarin ada Avanza hitam, sekarang ada mobil merah guys. Banyak mobilnya guys. Coba. Banyak mobilnya guys. Ini ada orangnya lagi guys. Kita langsung lihat pancingannya guys. Few moments later. Nah guys, ini pancingannya. Dari kemarin nggak dapat-dapat guys. Ikannya itu gede banget di bawah situ guys. Ada 3 sebenarnya, tapi nggak dapat umpannya tuh udah hilang. Oh tuh guys, tuh deh. Lihat kelihatan bulu kutuknya nggak di sana tuh. Di sana tuh ada bulu kutuk tuh. Sana itu ada bulu kutuknya. Di situ ikannya, ini kayaknya belum dapat juga. Mana pelampungnya yuk? Kok ngambang ini? Talinya yuk? Hah? Mana pelampungnya? Di sini guys, apakah dapat? Oh, udah dapat guys. Udah dapat sih. Nice, mantap. Dapur guys. Woo. Woo. Kita dapur guys. Mantap guys. Wah. Ikannya gede banget guys. Oranti guys. Ini ambil, ambil. Gede guys. Wah. Oranti guys. Tangkap, ambil. Langsung kita bawa pulang guys. Dapat ikan bosku. Dapat beli. Wih, kan gabus gede. Dari kemarin tuh kita tungguin guys, ternyata hari ini dapat. Jadi kita bawa pulang, kita rawat guys. Oke, okay. Okay, guys, jadi kita udah dapat guys. Wah mantap guys, kita dapat ikan gede banget guys. Woo, jos gandos, nggak sia-sia guys. Itu Auranti striata maculatita. Nggak apa-apa guys, nanti kita akan taruh dia dulu di ember. Kita siapin embernya guys. Aku juga nggak nyangka loh guys bisa dapat ikan gede. Mantap guys, langsung kita lihat guys ikannya. Langsung aja kita isiin air nih guys. Wah, lumayan gede juga ini guys ikannya guys. Gede banget nih guys. Gila guys. Kita dapat ikan cana gede banget guys. Wah. Mantap. Mantap banget guys. Pas banget kita tarik. Ternyata isinya striti, mukulikri, ciblitrit. Kita tungguin aja dulu guys, nanti kita siapin akuariumnya. Oke, langsung wush, don't go anywhere, take care, care, cheeky bro. Ternyata ikannya lumayan gede guys ya tuh, dan ternyata ini mantep loh guys sebenarnya guys tuh. Warnanya kuning-kuningan, matanya hijau. Mencoba nih, kalau ada kontesnya kan mantep nih guys. Tapi ini kayak gendong telur guys, apa dia punya pasangan guys ya tuh. Ikannya anteng, kalem gitu guys tuh. Ya, coraknya mirip-mirip ikan-ikan barka nih guys. Ini barka Indonesia namanya guys. Ini yang sering kita konsumsi guys. Ini lendirnya masih lepas. Dia tuh masih lepas lendir karena nggak nyaman guys ya. Nanti kita siapkan dua akuariumnya supaya ikannya nyaman guys tuh. Bibirnya nggak luka sih guys, cuma sedikit doang. Mantap guys ya. Wah, jos gandos, kita siapin akuariumnya. Oke guys, jadi kita mau coba dia komteng aja di dalam akuarium sini guys. Nah, kita komteng aja di akuarium Toman guys. Sini guys, sini guys. Sini sini. Nah, ini ikan ya. Kita taruh di Toman sini guys. Wah, itu Tomannya juga lumayan gede. Kita masukkan aja langsung. Wah. Wah, itu dia ikannya guys. Kita taruh di situ aja. Sementara kita taruh di situ dulu guys. Ini kalau kalian perhatikan Toman aku udah gede juga. Tuh. Wah, gede ya. Wah, mantap guys. Wah, dikejar guys. Wah, dia perkenalan dulu guys, perkenalan dulu. Mudah-mudahan enggak apa-apa guys ya. Nanti kalau kenapa-napa kita akan pindah lagi ikannya guys. Aman. Oke.
Jadi kita sekarang mau updatein, langsung aja updatein 3 ikan, jelangkung, Pikachu, dan siapa namanya, Santanu. Kita akan kuras ikannya, kita keluarin ikannya guys. Oke, genunggu ini ber. Oke guys, jadi yang pertama ini Santanu, kita akan masukkan Santanu ke dalam plastik dulu. Masukin yuk. Nah, ini si Wayu yang masukin ke dalam plastik. Masukin dia ke dalam plastik sini. Tuh, sana. Nah. Gigit enggak nih? Gigit enggak nih? Enggak lah. Oh. Jangan takut, santai yuk. Pernah digigit? Wow. Masa sama ikan aja takut dia, bos. Berarti kamu ambil yang Pikachu ya? Ambil jaringnya, mana jaringnya? Mana jaring yang besar? Tar, tunggu. Kita masukkan dia ke dalam plastik dulu, guys. Ini Santanu ini udah lama banget di sini, guys. Aduh, agak sulit, guys ya. Wih, tak kira masuk, guys. Lolos ternyata, guys. Sabar, guys. Masuk dia, guys. Wow, berontak dia, guys. Wah, berontak temennya, berontak, guys. Sabar, guys. Kita keluarkan lu air dulu, guys. Ini kalau dalam plastik dia berontak masih aman, guys. Ini kita ambil. Lihat tuh, guys, bunganya, guys. Ayo kita keluar, guys. Kita kasih lihat, guys. Ini yang Pikachu bentar lagi kita ambil. Sini, guys. Wah, ini ikannya, guys. Wah. Ini yang Santanu, guys. Tuh. Udah gede banget si Santanu nih, guys. Coba kita ukur di sini, guys ya. Aku mau kasih lihat ke kalian bunganya, guys. Tuh. Wow. Gila, guys. Sebelahnya, guys. Oh. Lihat tuh. Mantap, guys. Kita biarkan dulu Santanu di sini. Kita ambil yang Pikachu, guys. Habis ini kita ukur juga Santanu nih udah berapa senti sekarang, guys. Sekarang yang Pikachu nih, guys. Ayo yang Pikachu hidupin lampunya yuk. Nah, ambil yuk yang Pikachu yuk. Nih, belajar tangkap yuk. Pakai jaring. Pakai kepala. Jangan pakai jaring, rusak nanti. Tuh, syuting, guys. Tuh. Lagi diambil, guys. Dia takut, guys. Masuk nih. Pakai tangan dua yuk, nggak bisa kalau pakai tangan satu. Wah yuk, ini dia. Takut sekali dia digigit sama ikan. Padahal ikan ini adalah sahabat ya, guys ya. Jangan pernah takut digigit sama ikan, guys. Karena ikan itu adalah sahabat kita. Kalau kita menganggapnya dia sesahabat mungkin, dia akan memperlakukan kita sesahabat mungkin juga, guys. Tapi mana ikannya ya? Mana dia? Oh, di belakang dia, guys. Oh, ini Pikachu udah mulai urin, guys. Wah, langsung dapet kan, guys. Wow, pasti berontak di awal-awal, guys. Wah, nggak apa-apa, guys. Wajar ikan-ikan berontak tuh baru masuk plastik. Wush. Ini Pikachu, guys. Tak kasih lihat, guys. Kita lihat luar aja, guys. Luar aja yuk. Luar aja, guys. Sini, guys. Wah, lihat nih, guys. Ini Pikachu. Kayak gini, guys, bunganya, guys. Tuh. Kelihatan ya. Mantap kan? Satu lagi sebelahnya, guys. Masih ini berontak, guys, tuh. Dan warnanya ini udah urin banget, guys. Coba kita kasih keluar lu Pikachu, guys. Udah lumayan gede juga ya, guys ya, Pikachu ya. Coba nih aku ambil ya Pikachu ya. Pikachu ini adalah ikan yang paling lama di galeri aku, guys. Udah gede juga ya. Tuh. Warnanya udah merah, guys. Merah sekali dia nih, merona banget dia nih. Tuh.
Mantap guys, kita masukkan lagi. Nah sekarang tinggal sisa jelangkung. Masa jelangkung nggak berani juga? Yuk, nih, ambil yuk, pakai kursi yuk. Nah, syuting lan, biar kasih lihat subscriber bahwa Wahyu sudah berani dengan ikan dia sekarang. Nah, Wahyu lagi ngambil tuh guys ya. Nggak dihidupin dulu lampunya guys, biar kelihatan ikannya guys. Nah dari situ aja dilepas tuh. Nah ini si Wahyu ngambil ikan jelangkung guys, agak naik dikit. Nah tuh, bisa nggak Wahyu? Wah kayaknya nggak bisa juga nih guys. Wahyu koplak guys. Nih guys, kayak jaring aja yuk. Nih, biarin aja di dalam udah. Ikannya. Jadi ikan-ikan kontes tuh guys memang harus, udah biarin aja plastiknya di dalam ya. Ah, jadi ikan-ikan kontes tuh harus hati-hati nangkapnya guys. Bahaya banget kalau kita tuh sembarangan nangkapnya, karena memang posisinya ikan-ikan kontes itu anatomi yang paling penting guys. Kalau anatominya udah cacat, nggak bisa ikut kontes. Jadi buat kalian yang nguras-nguras ikan gede, kenapa sih kalau yang gede Bang Eka pakai plastik? Karena kalau ikan gede itu ininya sulit guys, pemulihannya lama banget. Jadi buat kalian yang masih baru main terus punya ikan gede, usahakan kalau nguras pakai plastik. Ini pertama kita ambil dulu pakai jaring, jangan diangkat ke pakai jaring ininya. Kita masukkan dia ke dalam plastik guys, karena Bang Eka nggak mau terjadi apa-apa dengan ikan kesayangannya Bang Eka guys. Wih, lepas dia jaringnya, jebol guys. Kita halangin pakai jaring supaya dia masuk loh. Masuk sini loh jelangkung. Hey. Ini kesusahan kita nangkepnya karena posisinya tinggi banget guys. Harus pelan-pelan masuk jelangkung. Hey, mana dia? Udah masuk ya guys, masuk dengan sendirinya, tak suruh masuk, masuk dia guys. Jadi buat kalian yang punya ikan-ikan jumbo, ikan-ikan gede, ini dia. Awas gituin kaget. Nah ini yang jelangkung guys, merah banget benernya guys ya. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, terus di sampingnya, kita lepas aja guys di sini guys. Kita kasih lihat ke kalian guys. Ini si jelangkung guys. Jelangkung cukup kecil guys ya. Tuh. Aduh, lihat nih kameramen. Nah sebelahnya, kita kasih lihat sebelahnya. Aduh, nih, ish. Nih, tuh mantap guys. Jadi kita kuras dulu akuariumnya. Si Wahyu sama si Alan yang nguras, aku akan memantau ikan-ikannya supaya nggak bertengkar guys. Oke, don't go anywhere. Few moments later. Nah, baru dikuras sama Spiderman. Woi. Dulunya penjual cana pinggir jalan, sekarang direkrut jadi asistennya Bang Eka, guys. Dia kameramen dia, guys.
Nah, ini kita akan kuras 3 akuarium ini, guys ya. Jadi, 3 akuarium ini udah lama banget nggak kita kuras, guys. Nah, ini dibantu oleh Weyu. Weyu Eek Mambu. Kita akan kuras 1, 2, 3. Oke. Pak Mandor, ngeliatin aja apa bantuin Pak Mandor. Hah? Woi, coba ada di sini lu. Lepas lu topinya Pak Mandor. Woi, mantap, guys. Rambutnya bagus sekali. Di mana potong? Di salon. Di salonnya sound system itu ya. Lagi dikuras, guys. Kita lagi nungguin mereka nguras. Nanti kita akan masukin ikan-ikannya. Ini mondar-mandir sih Pak Mandor nih. Waduh, bingung Pak Mandor. Kita lihat dulu ikan kita, guys. Tuh. Diam-diam aja ikannya, guys. Tuh. Ngalir ya? Wih, saya diperintah yang rumah juga, guys. Ini, guys. Ngalir nggak tuh Bang Eka? Coba lihat sini. Wih, ganteng kali ini. Wah, ini kayak Jet Li. Tau Jet? Jet tau Jet? Jet Li. Wah, ini lagi proses pengurasan dan pengisian. Ini diisi, ini dikuras. Ini pasirnya digosok tadi ya? Digosok. Oh, mulai kayak mulut tetangga, kayak apa digosok? Hah? Kok nggak tahu? Kamu temannya tempe? Kamu tahu tempe? Tahu. Tahu tempe? Tahu. Coba lihat hidungmu nih. Oke, guys, kita tungguin. Baru satu aja belum kelar nih, guys. Sisa abis ini dua, ini tiga. Kita lihat lo keadaan ikan sekali lagi. Aman, guys. Aman ikannya, guys, nggak ada bertengkar. Oke, guys, jadi kita udah menguras di akuarium yang kedua. Yang pertama udah bening ini, wah mantap. Tinggal yang kedua, wah paket. Wah, ada paket, guys. Wih, ada si Wahyu. Wah, apa, Yu? Sini, coba lihat, Yu. Wah, kurirnya si Wahyu. Wah, apa nih, guys? Wih, kita unboxing, guys. Kita unboxing 1, 2, 3. Wah, sambil nunggu akuarium itu terisi, kita mau unboxing dulu, guys. Nah, ini aku dapat kiriman dari Alexander Christie. Mantap nih, guys. Tuh. Jos Gandos. Ini apaan ya? Ini kayak tabung. Oh, diver. Wah, pas banget nih aku nih penyelam. Penyelam kehidupan. Kita buka nih, guys. Isinya apa, guys? Coba kita lihat di sini. Kita lihat lu. Kita buka pelan-pelan, guys. Wah. Wow, ih apaan nih? Ada beginiannya, guys. Ada jamnya, guys. Tuh, mantap, guys. Oh, jam, guys. Wah, ada manual booknya juga. Wah, mantap, guys. Wah, buat kalian yang mau ini jam Alexander Christie khusus untuk ini, guys. Alexander Christie ya, untuk khusus untuk penyelam nih, guys. Ini harganya 1.800.000 buat kalian yang minat nih. Avenger. Tuh, mantap, guys ya. Kebalik ya. Gini ya. Oh, iya gini, guys. Tuh. Buat kalian yang mau langsung aja nomor Wawanya tak kasih di bawah sini. Jadi ini aku dikirimin, guys, sama Alexander Christie. Jos Gandos, jamnya para penyelam kehidupan. Kita tungguin itu lagi, guys. Oke. Okay? By the way, jamnya udah gua pakai, keren banget, guys. Wah, ini bercampur dengan bulu-bulu manusia. Dan ini, guys, aku salfok sama ininya, guys. Ini kayak roket, guys. Roket numero uno. Alexander Christie, Jos Gandos. Mantap jamnya, guys. Buat kalian yang mau 1.800.000, gasku. Alexander Christie. By the way, aku juga nggak nyangka. Jadi aku dikasih yang lambangnya kura-kura, guys, di sini. Wah, ini cocok banget ya. Ini penyu sih, bukan kura-kura. Wah, cocok banget nih. Pas nih, ini kura-kuranya. Tuh. Jadi kita sulap, masukin kura-kura ya dalam jam. Jadi kura-kura, kamu always in my time. Oke, okay? Jos Gandos. Jos Gandos, yuk. Jos. Joslan. Jos. Pakainya jamnya apa? Alexander Christie. Jos Gandos. No drama. Oke, guys, jadi kita langsung oke gas. Nih, guys, kita ambil ikannya. Oh, ini by the way jamnya anti air, guys. Ini untuk diving ya. Jadi untuk menyelam. Aman, guys, jamnya. Tuh. Ini sambil pamer jam lu dikit nih. Jelangkung dulu ya.
Oke oke. Eh, dari tadi loncat ya guys, katanya guys. Wah tuh, wah mantap ya nih. Wah mantap ya. Eh bukan bukan jamnya ininya loh. Ini nih. Alexander Christie, bunga Jos Gandos. Kita ambil sini. Ye, yeah, masuk ke sini guys. Nah ini tanknya jelangkung. Wah langsung masuk ya guys tuh. Masih budak sedikit guys, tapi aman lah ya. Aman 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 guys. Apa yang bunyi krepet-krepet itu ya? Mesinnya, Mas. Oh, mesinnya. Mesinnya belum hidup kayaknya tuh, guys. Coba aku benerin dulu lah. Nah, kamu sudut dulu jelangkung. Wah. Meronta-ronta dia jelangkung, guys. Nah, gini baru jos dia. Loh. Enggak mau lagi dia. Loh, 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 loh. Ini udah. Oh, udah penuh ini, yuk. Kotor, yuk. Kamu cucai dulu, yuk. Oke, jelangkung aman. Kita masukin si Pikachu. Pikachu. Kita masukin Pikachu dulu. Ini sapunya basah. Nanti kamu dimarahin sama Inem. Iya, ini Cecu nih. Nih. Pikachu nih. Ya. Yang mana yang Pikachu? Nih. Nih, oh ya benar ini guys yang Pikachu guys. Wah. Aduh. Nih. Bumbu. Bumbu. Wah. Cium lu ikannya, cium lu. Cium lu. Cium. Enggak. Woi, woi, woi. Woi, woi. Guys. Nih guys. Nah, kita masukkan langsung guys. Ini Pikachu guys. Jadi kita langsung masukkan aja Pikachu. Ini syuting ininya kolamnya, apa namanya, akuariumnya. Kita masukkan perlahan-lahan guys. Wah mantap guys. Keren ya guys ya tuh. Terus kita masukkan ini yang ini guys, yang satu lagi guys. Nih psikopat, siapa namanya ini? Licin guys. Ini Shinchan namanya ya. Satu nih. Santanu nih, nih. Tuh bunganya guys, mantap guys. Udah, cium. Cup. Kita masukin guys. Jumpa, jumpa gitu katanya. Kita masukin guys. Wah, langsung galak dia guys. Aman guys, Santanu aman. Aman guys, semua aman. Oh itu Santanu, ini Pikachu. Sudah aman semua, sudah bersih. Nah, kita habis ini guys akan melihat dia setelah di syuting sini dulu. Ini perkenalkan ini Jarjit nih. Jarjit nih. Hey, 2-3 ayam bulu. Rambut kamu macam bulu-bulu. Bagus guys ya. Bagus, ini adalah Weyu namanya ya. Jadi jelangkung udah masuk. Psikopat, siapa namanya? Santanu udah masuk. Terus Pikachu udah masuk. Jamnya masih hidup guys tuh. Direndam masih hidup. Oh mantap ya Alexander Christie. 1.800.000. Oke gas, oke gas, oke. Jadi kita tunggu ini karena settle baru kita setting lagi. Oke, dulu gue yang Tararingku. Meledak.